بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باري اخوان حاضرين Para pendengar Radio FM, Radio Albayan, Radio Ababil, dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berupaya memperbaiki amal, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar agama ini belajar akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita ke jalan yang lurus dalam beragama menyembah Allah Subhanahu wa taala ini. Para ikhwan, hadirin, pendengar Dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasan yang silam kita telah berbicara tentang syubhat orang-orang musyrikin. Bahwasanya mereka mengatakan orang-orang musyrikin di masa Arab dahulu kala, pada masa Nabi, mereka itu dianggap kufar, kafir, karena mereka menyembah patung, menyembah berhala. Adapun kami, kami tidak pernah menyembah berhala, nah, maka kita menepis syubwat mereka, tanyakan terhadap, yakni mereka. Apakah orang-orang musyrikin dahulu menyembah patung-patung itu, meyakini bahwasanya patung itu sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemelihara alam, menghidupkan mematikan? Kalau mereka mengatakan tidak, sebagaimana Al-Quran permingkarinya, karena mereka tidak pernah meyakini patung-patung ini sebagai pencipta dan seterusnya, tanyakan kepada mereka, maka apa makna ibadah yang dimaksudkan Allah SWT terhadap berhala-berhala tersebut? Maka mereka akan mengatakan bahwasanya patung-patung ini dijadikan sebagai perantara-perantara untuk beribadah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Katakan demi, katakan kepada mereka demikian jugalah yakni apa-apa yang kalian perbuat sekarang, kuburan-kuburan yang kalian kutuskan, yang kalian puja, semuanya kalian tidak pernah meyakini bahwa itu yang mencipta dan mengatur alam semesta. Tapi semuanya adalah merupakan perantara yang kalian harapkan syafaatnya di sisi Allah Taala. Tidak ada bedanya sama orang-orang musyrikin sama-sama mengharapkan syafaat, sama-sama menjadikan yakni ini semuanya sebagai perantara. Sebagaimana ungkapan orang-orang musyrikin ya. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, illa ila zulfah." Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, kalau anda kata dia benarkan perkataan ini, maka tanyakan kepada dia apa itu kesyirikan apa itu syirik kalau dia mengatakan saya tidak berbuat syirik tanyakan kepadanya apa itu syirik kalau anda kata dia ya dia tidak mengetahui jawabannya atau dia katakan syirik menyembah patung kembali yakni kembalilah anda membantahnya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tanyakan kepadanya apa itu maksud menyembah patung Apakah maksudnya yakni meyakini patung itu sebagai penciptaan seterusnya? kembalikan kepada jawaban itu. Andai kata dia tidak bisa menjawab, katakan kepadanya bagaimana engkau meyakini bahwasanya engkau tidak tergencet ke dalam kesyirikan sementara engkau tidak paham syirik. Bagaimana engkau meyakini tauhid padahal engkau tidak paham tauhid? Maka terangkan kepadanya apa itu hakikat tauhid, apa itu hakikat syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala من كان شبهن يا فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن, إن عبد القادر ولا غيره إبن الله بركات الشيخ محمد جيكا مليك berkata yakni ahlu syubhat sesungguhnya orang-orang musyrikin itu tidaklah mereka menjadi kafir lantaran mereka berdoa kepada malaikat-malaikat dan para nabi orang-orang musyrikin pada masa dahulu mereka tidaklah yakni menjadi kafir karena mereka berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat, meminta kepada nabi. Tetapi orang-orang musyrikin pada masa yang lampau itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu taala menjadi kafir karena mereka mengatakan bahwasanya al malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah merupakan anak-anak putri Allah. Kata mereka, ini syubhan mereka. Orang-orang musyrikin dahulu kala mereka itu dikafirkan oleh Allah SWT. taala. Bukan lantaran mereka itu yakni berdoa kepada nabi, berdoa kepada para malaikat, tapi karena mereka meyakini malaikat sebagai banatullah, putri-putri Allah sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an Al Karim. Kemudian mereka berkata, "Wa nahnu lam naqul inna Abdul Qadir wa la ghayruhu Sementara kami yang akan katakan musyrik, kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir dan tidak pula yang lain-lainnya sebagai anak Tuhan, anak Allah SWT. taala. Allah kafirkan orang-orang Nasrani karena mereka meyakini Isa anak Tuhan. Allah kafirkan yakni orang-orang musyrikin karena mereka mengatakan malaikat anak Tuhan. Kami tidak mengatakan yakni Abdul Qadir anak Tuhan, tidak pula wali-wali yang lain anak Tuhan. Kenapa akan kafirkan kami? Itulah maksudnya, itulah intinya syubhat mereka. Kenapa akan kafirkan kami padahal kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir sebagai anak Tuhan? Tidak pula wali-wali yang lain. Adapun orang-orang musyrikin dikafirkan oleh Allah karena mereka mengatakan malaikat-malaikat anak Tuhan. Orang-orang Nasara dikafirkan karena mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Orang-orang Yahudi dikafirkan karena mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir ataupun yang lainnya sebagai anak Tuhan. Fala jawab. Maka jawabannya, dengarkan. Anna al waladi ilallah ta'ala kufrun mustaqil. Ketahuilah, sesungguhnya Menisbatkan anak kepada Allah swt itu adalah merupakan kekafiran yang mustaqil, yang sendiri, karena kafiran itu banyak jenisnya. Allah taala, Qulhu Allahu Ahd, Allahu Samad. Disebutkan dalilnya, bahwasanya anggapan bahwasanya yang menganggap Allah miliki anak itu adalah merupakan kekufuran yang sendiri dan dalam Islam kekufuran itu banyak jenisnya. Disebutkan dalilnya, Allah berfirman, Qulhu Allahu Ahd. Allahus Samad. Katakan dialah Allah yang Maha Satu. Dialah Allah sebagai tempat bergantung. Wal Ahad kata beliau alladzi la nadhiralah. Makna Ahad adalah yang tidak memiliki sekutu tandingan. samad al-maqsudu fil hawaij. Al-Samad maknanya adalah yang menjadi tujuan ketika manusia dalam keadaan berhajat kepadanya. kata beliau faman jahada hadza faman jahada hadza faqad kafar, walau lam yajhad akhir surah barang siapa yang mengingkari perkara ini yakni keesaan Allah SWT Allah adalah Tuhan yang satu tempat ber, yakni tempat memuja makhluk tempat bergantung makhluk yang mengingkari yakni perkara ini saja maka dia telah dianggap kafir walaupun dia tidak mengingkari akhir surat akhir surat yakni lam yarid jika dia mengingkari saja qul Allah, Allah menjadi kafir ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu yakni banyak jenisnya keyakinan orang-orang Allah SWT dua, tiga, empat. ya bahwasanya Allah memiliki anak itu adalah uh, ya adalah merupakan bentuk kesyirikan jadi berkata beliau rahimahullahu taala yang mengingkari Allah sebagai Tuhan yang satu, Tuhan sebagai tempat bergantung manusia, maka dia telah kafir. Walaupun dia tidak mengingkari akhir surat, yakni yang berbunyi, Lam yalid walam yulad. Dia Allah tidak pernah beranak, tidak pernah pula diperanakan. Faman jahada hadza kafar walau lam yajhad awal surah. Sebaliknya yang mengingkari yakni surat yang terakhir ini lam yarid wa ahad yang ayat yang terakhir dari persoalan ikhlas ini yang mengingkarinya ya maka dia itu dianggap kafir walaupun dia mengimani di pangkal surat intinya beliau ingin menjelaskan kepada kita semua syubhat mereka menganggap kafirnya orang-orang musyrikin karena mereka menganggap malaikat anak-anak Allah putri-putri Allah kafirnya orang-orang Yahudi karena mereka itu menganggap Isa itu anak Allah Nasara, orang-orang Nasara karena Isa mereka menganggap Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah karena itulah mereka kafir. Adapun kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir, wali fulan, wali fulan sebagai anak Allah. Tidak pernah. Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya ya jawaban beliau menisbatkan kepada Allah SWT wa taala bahwasanya Allah memiliki anak itu adalah merupakan kekafiran yang tersendiri. Kafiran yang tersendiri karena Allah katakan qul huwallahu ahad allahus samad sebab di Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah yang Esa, dialah Allah tempat bergantung. Barang siapa yang mengingkari awal surat ini, mengingkari Allah itu satu, ya. Maka dia dianggap telah kafir walaupun dia mengimani bahwasanya Allah tidak beranak, ya. Dan tidak pula uh, tidak melahirkan dan tidak perlu dilahirkan. Kebalikannya barang siapa yang mengingkari yakni ayat terakhir daripada surah Al-Ikhlas ini lam yurid wa lam dia mengingkari dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak dia ingkari ini uh, walaupun dia beriman dengan pangkal surat dia tetap kafir atau sebaliknya dia beriman kepada akhir ayat daripada surat ini dia imani bahwa Allah s.w.t. taala adalah merupakan tuhan yang tidak melahir, melahirkan dan tidak dilahirkan tapi dia mengingkari pangkal surat tetap dia kafir jadi ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in e, itu jawaban untuk syubar ini waqala allah ta'ala matakhadhal Allah min walad wa ma kana ma'ahu min dia sebutkan dalilnya Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak pernah mengangkat anak Wamakana ma'hum itu dan tidak ada Tuhan yang bersertanya, yang bersamanya. Fafarqa bina nawa'in wajala kullan minhuma kufran mustaqilla. Maka Allah swt pisahkan perkara ini. Mata kata Allah min walad. Allah tidak pernah makan anak. Ini satu kesyirikan. Yang meyakini Allah swt itu memiliki anak kesyirikan. Wamakana ma'hum min ilah dan tidak ada Tuhan yang lain yang bersama Allah swt. Ini kesyirikan yang kedua yani jenis kesyirikan yang lain menunjukkan kepada kita masing-masing ini adalah merupakan kesyirikan yang tersendiri waqala llahu ta'ala waja'alu lillahi syuraka jinna wa khalaq wa khalaqhum wa kharaqu lahu banina wa banatin migailin. Kemudian dia sebutkan dan lainnya Allah berfirman dalam surat al-an'am ayat 100 waja'alu lillahi syuraka aljin mereka jadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu dari bangsa jin Wahalaqom padahal Dia Allah yang menciptakan jin-jin tersebut. Ini satu kesyirikan. Waharaku wa bighairi ilmin. Ini kesyirikan yang kedua. Allah katakan Waharaku luhubanina. Mereka yakni karang-karang mereka dustakan atas nama Allah. seolah-olah Allah miliki banina wabanat. Allah miliki anak-anak baik dari yakni anak-anak putra maupun anak-anak putri bighairi ilmin tanpa ilmu. Di sini berkata Syekh Muhammad, Allah membedakan dua kekafiran ini. Ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu itu kekufuran. Meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu kekufuran yang lain. Maksudnya, jika kita kembalikan ke pangkal masalah, bahwasanya meyakini yakni keyakinan orang-orang musyrikin bahwasanya Allah Subhanahu taala orang-orang musyrik itu menjadi kafir karena mereka menganggap Allah s.w.t. memiliki anak-anak malaikat-malaikat adalah anak putri Allah dan seterusnya itu adalah kesyirikan yang tersendiri tapi ya ada kesyirikan lain yakni kesyirikan ketika menjadikan bagi Allah s.w.t. sekutu tandingan yang diberikan segala macam untuk ibadah dan seterusnya ini kesyirikan kesyirikan yang lain antum paham enggak Hah? Saya ulang-ulang paham enggak? Baik. Wa dalilu ala hadza aidan dan dalil untuk perkara ini juga an alladziina kafaru bi du'a illat mu'akawnihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibnu Perhatikan, dia dia sebutkan dalil lainnya. Dalil atas perkara ini bahwasanya orang-orang yang kafir dari golongan orang-orang musyrikin yang mereka itu e, berdoa kepada Lat, Lata, berdoa kepada Lata, padahal Lata itu adalah seorang yang saleh. Ketika dia meninggal, dibuatkan patungnya karena kesalehannya, dia selalu berbakti, mengabdi kepada jemaah haji, memberi makan mereka, memberi minum mereka, ya. Kata beliau, orang-orang yang kafir yang dikafirkan Allah karena mereka yakni meminta kepada Lata, padahal dia adalah orang saleh, lam yaj'aluhu ibnullah. Padahal orang-orang musyrikin -orang yang menyembah lata tidak pernah mengatakan lata itu anak Allah, Tidak pernah. Tapi mereka juga tetap di kafirkan oleh Allah SWT. Taala. Lata patung lata yang mereka sembuh, yang mereka sembah, itu asalnya adalah orang saleh. Ada yang mengatakan itu nama, ada yang mengatakan itu sifat. Dari kata-kata lata yaitu sebagaimana ungkapan Syi Abdul Rahman Hasan dalam kitab Fathul Majid, artinya dia menumbuh menumbuh sejenis apa sawik jenis tepung yang ditumbuk kemudian dijadikan sebagai minuman diberikan kepada jemaah haji karena kebaikannya akhirnya dia ketika meninggal dibuat patungnya orang-orang penyembah lata ini yang berdoa minta kepada lata ini tetap dikafirkan Allah walaupun mereka tidak meyakini lata sebagai anak Allah Subhanahu wa taala maknanya batallah apa mereka kami ini tidak pernah menganggap Abdul Qadir Jelani, Wali Fulan, Wali Fulan sebagai anak -an Allah. Kenapa kami dikafirkan? Adapun orang-orang musyrikin mereka dikafirkan karena mereka menganggap Allah memiliki anak. Dan seterusnya. Ini bantahannya. Bahwasanya keyakinan Allah memiliki anak itu kekufuran yang sendiri. Menyekutkan Allah, menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam hal ibadah dan seterusnya, itu kesyirikan yang lain pula. Kemudian berkata Syekh Muhammad, kafaru bi'ibadati al-jinn lam yaj'aluhum kadzalik." Orang-orang dikafirkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah jin

yadhkuruna fi babi hukmil murtad mereka menyebutkan dalam bab setiap buku-buku fikih mereka menyebutkan bab yang berbunyi babu hukmil murtad bab hukum orang murtad Anal muslima idza za'ama anna lillahi waladan fa huwa murtad bahwa seorang muslim jika dia menganggap Allah SWT memiliki anak dia dianggap murtad wa in asyraka billah fa huwa murtaddun andai kata dia berbuat yakni andai kata dia menyekutukan Allah Subhanahu taala dia juga dianggap murtad fa bainan mereka bedakan antara dua perkara ini yang menganggap Allah Subhanahu memiliki anak itu murtad yang menyekutukan Allah Subhanahu taala dalam hal ibadah meminta kepada Allah menyembelih kepada Allah Subhanahu taala ya jika dia dianggap keluar daripada Islam murtad dan para ulama membedakan dua perkara ini wa hadza fi ghayatil wudhu dan ini sangat jelas sekali wa in Kemudian dia sebutkan syubhat lainnya. Syekh Muhammad menjelaskan syubhat ahlu syubhat lagi. Dari golongan orang-orang musyrikin pada zaman beliau yang diperangi oleh beliau. Wa in qala ala inna Allahi la alaihim Kalau mereka mengatakan kepada kita. Bukankah Allah berfirman mengenai wali-wali Allah SWT dalam surat Yunus? Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Mereka adalah yang tidak pernah merasa takut ataupun khawatir. Tidak pula pernah mereka tidak pernah tidak pula mereka merasa bersedih. Maksud yakni mereka. Bukankah Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang adanya wali-wali Allah SWT? Kami berperantara dengan mereka kenapa kan harus menyekutukan ya mengaku kami adalah orang-orang yang murtad musyrik kepada Allah s.w.t. taala bukankah mereka adalah wali-wali Allah s.w.t.? taala bukankah mereka memiliki kedudukan di Allah s.w.t.? taala kenapa kan harus kafirkan kami ketika kami meminta kepada mereka agar mereka sampaikan kepada Allah s.w.t.? taala katakan faqul hadza huwal ayat ini adalah ayat yang hak walakin la yobadun. benar wali-wali Allah tidak pernah mereka itu merasa khawatir akan apa-apa yang mereka hadapi ke depan tidak pernah mereka merasa bersedih dengan apa-apa mereka telah lakukan pada masa yang lampau benar kami meyakini bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah dan wali-wali Allah adalah perkara yang hak tapi la yu'badun mereka jangan diibadati dari selain Allah Subhanahu wa taala wa nahnu la nunkiru illa ibadatahum Allah wa israkahu ah. kami tidak ingkari adanya wali kami meyakini adanya wali yang kami ingkari adalah ketika mereka dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah yang diberikan kepada mereka itu yang kami ingkari bukan ingkari wali kami mengimani dan dalam mazhab kita mazhab al-sunnah mengimani adanya wali wali Allah Subhanahu wa taala dan yakni kesimpulannya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa yang beriman baik mereka itu mendapatkan karamat ataupun tidak. Allah mengatakan dalam ayat ini, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah adalah yang tidak pernah merasa takut, tidak pula merasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Maka setiap orang yang beriman, dia wali Allah. Dan setiap orang yang bertakwa, dia wali Allah. Baik, muncul daripada dirinya karamah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan, Ataupun tidak memiliki karamah ya law bapak untuk radhiyallahu taala anhu tidak dikenal beliau memiliki karamah yakni sebagaimana Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya tapi seluruh kaum muslimin sepakat mengenai keutamaan Bakar syiddiq dibandingkan Umar dan sahabat-sahabat lainnya inilah wali-wali Allah subhanahu wa taala kalaupun mereka itu benar wali Allah subhanahu wa taala mereka bukan disembah bukan dipuja bukan diminta Allah yang diminta dan dipuja berkata syekh Muhammad وإلا sebenarnya yang wajib atasmu adalah mencintai mereka, mengikuti mereka dan mengakui keramatnya mereka. Subhanallah. Kita lihat sebagian kaum muslimin mereka tempelkan gambar-gambar dianggap ini wali kami di kampung kami dialah orang keramat. Ya, tempelkan gambar-gambar diletakkan di rumah-rumah mereka, diletakkan tempat usaha mereka. Ketika ditanya siapa ini, nenek moyang kau ini. Tidak, ini adalah orang keramat kami. Di negeri kami dia keramat. Kenapa digantungkan ini? Dengan ini kita harapkan keberkahannya. Rezeki kita lancar dan seterusnya. Ya, rezeki kita menjadi lancar. Ya, ini Allah SWT mudahkan bagi kita. Rezeki dan seterusnya. Dengan keramahannya dia. Dengan berkatnya dia. La ilaha illallah. Ini adalah merupakan i'tiqat yang batil, yang rusak. Ya. I'tiqad yang batil, yang rusak. Kalau anda kata dia meyakini bahwasanya wali-wali ini yang memudahkan urusan rezekinya, subhanallah ini murtad, kufrun, murtad, kharijan al keluar daripada agama. Jika dia meyakini bahwasanya patung-patung ini ataupun gambar-gambar yang mereka tempelkan itu adalah merupakan yakni sesuatu yang mendatangkan keberkahan bagi usaha mereka, rezeki yang lancar, itu kufrun dan khuruj al kekufuran dan keluar daripada agama Islam. wal para ikhwan dan para pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa la yajhadu karamatil awliya illa ahlul bid'ah Tidaklah mengingkari tentang karamahnya para wali-wali kecuali ahli bid'ah dan ahlu ad Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang. Adapun ahlu sunnah, mereka meyakini adanya wali-wali Allah Taala Mereka meyakini karamahnya para wali-wali Allah SWT. Taala Karomahnya Umar dan lain-lainnya banyak sekali disebutkan karomahnya Sa'ad bin Abi Waqas, dan lain-lain ketika mereka menyeberangi Sungai Tigris ya ketika menaklukkan negeri-negeri negeri Persia dan seterusnya mereka berjalan di atas air itu adalah merupakan karomah yang kita imani ya At-Tufail At-Tufail ad dawsi yang dia punya karomah ketika beriman kepada Rasulullah SAW, dia minta tanda tentang keislamannya bahwasanya agamanya adalah hak maka Allah SWT wa buat yakni di keningnya cahaya dia berjalan dengan cahaya di keningnya. Di tengah jalan sebelum dia sampai ke kaumnya Daus, dia katakan, Ya Allah, jika aku memiliki cahaya di keningku ini, aku khawatir mereka menganggap aku dilaknat, disumpah. Maka pindahkanlah ke tongkatku, maka cahayanya pindah. Kita imani semuanya. Semua riwayat-riwayat yang benar, yakni tentang para wali-wali Allah, kita imani. Walaupun banyak sekali, yakni riwayat-riwayat yang batil, yang diceritakan tentang wali-wali Allah SWT yang tidak benar sama sekali. Ya, baik dari segi agama maupun dari segi akal manusia para hadirin dan para pendengar yang mulia Allah Subhanahu taala. Tetapi walaupun kita mengakui agama uh, tentang adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa dinullahi wasatun baina tarafain wa hudan baina dhalalatain Tapi agama Allah adalah agama yang pertengahan antara dua kesatan. Adalah yang merupakan agama petunjuk di antara dua penyimpangan. Agama yang hak dan dua kebatilan sebagian orang mengingkari adanya wali seperti Mu'tazil dan lainnya tidak ada wali nggak ada karomah itu semua dusta ini ahlu dolal ahlu zair ahlul beda sebagian lain mengatakan ya mereka mengimani adanya wali tapi dalam bentuk yang berlebihan sehingga mereka jadikan wali-wali ini sebagaimana Tuhan yang mereka minta yang mereka puja mereka berlindung kepadanya dan seterusnya maka ini adalah kesatan bainal ghulu wal jafi antara orang-orang yang terlampau menyimpang mengkultuskan wali sehingga mengangkat mereka sebagai tuhan seperti Allah Subhanahu taala dan orang-orang yang mengingkari wali ahlu sunnah meyakini adanya wali tapi mereka tidak gulu mengangkat wali sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang dipuja diminta dan seterusnya berlindung kepadanya sebagaimana ungkapan-ungkapan orang yang tersesat dalam perkara ini yang senantiasa mereka berzikir ya wali fulan Madat, bantuanmu ya wali fulan. Demi Allah ini adalah kesyirikan yang nyata. Ungkapan ungkapan mereka. Ya Abdul Qadir Jilani, ana fi hasbik. Wahai Abdul Qadir Jilani, aku dalam lindunganmu. Minta perlindungan kepadamu. Allah Akbar. Ini kesyirikan akbar. Ya Ahmad Badawi, ana fi hasbik. Madad, bantuanmu. Jelas-jelas kesyirikan. Ini diucapkan terkadang oleh orang-orang awam tanpa mereka pernah ketahui. Tersebar di negeri mereka. Jadi ahlu sunnah meyakini akan adanya wali tetapi al sunnah memiliki kaidah. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika engkau melihat ada orang yang berjalan atas air, terbang di atas udara, jangan kau katakan dia itu wali sampai kau hadapkan amalannya dengan kitabullah dan sunnah Rasulillah Jika bersuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulillah maka dia wali Allah swt. Wa ta tapi jika bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulillah maka dia wali, tapi dia wali syaitan, bukan wali Allah swt. Wa syaitan yang menerbangkannya, syaitan yang berjalan di atas air. كموريال مركات الشيخ محمد رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. ديك هاكا مقطع بو ثانية. أبابا يعني أنا أرى مشركين بعد الزمن في تاييني بعد الزمن مليون موسنة. يوم ليك صبني وإنما اعتقاد yakni keyakinan mereka mendatangi muja orang-orang yang telah meninggal wali-wali yang telah meninggal mereka sebut dengan nama i'tiqad quran itulah kesyirikan yang Al-Qur'an turun menyebutkan tentangnya dan itulah kesyirikan yang Rasulullah SAW alaihi memerangi manusia karenanya maka ketahuilah kata beliau Anna -awalina min kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang pada masa kita ini dengan dua perkara. Yang pertama, annal awwalina la yushrikuna wa la yad'una al malaikata aw al awliya' aw al awthana ma Allah illa fi ar-raha'. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, kesyirikan orang-orang terdahulu, mereka tidak pernah menyekutukan. Ya'ni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mereka berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, wali-wali, berhala-berhala mereka kecuali dalam keadaan senang. Wa amma fi syiddah fa dinallah. Adapun dalam keadaan mereka terjepit, dalam kondisi mereka itu terjepit, mereka ikhlaskan agama, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah sebutkan, fa idza fil fulki Allah mukhlisina lahu ad-din, falamma najjahum barri idahum hum yusyrikun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah menyebutkan, jika mereka mengendarai bahtera di lautan, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah selamatkan mereka ke tepian daratan, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Dalam ayat lainnya yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 67, "Wa idza mastakum ad fil bahri, dhalla man illa iyyah, falamma barri a'radtum wa insanu kafura." Jika kalian ditimpa musibah di lautan, angin topan, ombak yang besar, Dalla man taduna illa iya. Tidaklah akan berdoa kecuali hanya kepadanya saja. Yang kepada Allah. Ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian kembali berpaling daripada Allah. Wa insanu kafuro. Dan adalah manusia begitu kafirnya kepada Allah SWT. Wa qala ta'ala. Dalam ayat lainnya, dalam surah Al-An'am, ayat 40-41, Allah menyebutkan, Qul aru'aytakum in atakum azabullah

tetapi sebenarnya kalian hanya berdoa kepada Allah SWT saja dalam kondisi itu. Maka Allah menyingkap daripada kalian bahaya dan musibah tersebut jika dia berkehendak Dan ketika itu kalian lupakan apa-apa yang kalian sekutukan. Waqala ta'ala. Dan dalam surat lainnya Allah mengatakan. yakni terdapat dalam ayat Az zumar Ayat, 8 dalam surat Az-Zumar. Wa insana da'a rabbahu Ketika manusia ditimpa musibah, dia berdoa kepada Rabbnya, kembali kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. ni'matan minhu min qablu." Kemudian terkala Allah berikan kepadanya nikmat, dia lupa kembali. Dia lupa kembali terhadap apa-apa yang dia seru sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, "Wa mawjun Ketika mereka ditimpa ombak bagikan gunung, maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Faman fahima hadhil mas'alata allati waddhahaha Allahu fi kitabi barang siapa yang paham permasalahan ini yang Allah telah jelaskan dalam kitabnya wa hiya anna al musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah yad'una Allah wa yad'una ghayrahu fi ar-rakha bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi Rasulullah mereka juga berdoa meminta kepada Allah tapi mereka juga berdoa minta kepada selain Allah dalam keadaan senang wa amma fi syiddati fala yad'una illa Allah wahdahu Adapun dalam keadaan mereka terjepit, mereka tidaklah berdoa kecuali kepada Allah semata. La syarikalah tanpa menyukurkan Allah. Wa yansawna Dan mereka lupakan Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka. Tabayyana lahul farqu bayna syirki ahli zamanina wa syirki al-awwalin. Maka akan jelas baginya perbedaan antara kesyirikan orang-orang terdahulu dengan kesyirikan orang-orang masa kita ini, kata Syekh Muhammad. Walakin aina man yafhamu qalbuhu Man yafhamu qalbuhu Hadhil mas'alata fahman rasikha Wallahu al Tapi siapa yang paham? Siapa yang memiliki hati yang dapat memahami perkara seperti ini? Pemahaman yang dalam Wallahu al Kasyirikan orang-orang masa -orang, kita kata beliau dalam dalam dua keadaan dalam kondisi terjepit mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam keadaan senang pun mereka Ya, dalam keadaan senang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam keadaan terjepit pun mereka juga meminta, yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan pada masa sekarang ini. Kata beliau, orang-orang terdahulu mereka berbuat dalam kondisi senang, dalam kondisi terjepit mereka ikhlas meminta kepada Allah. Orang-orang sekarang musibah datang melanda, bencana datang menimpa, mereka dalam keadaan terjepit pun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin, untuk menghindari musibah, takut gunung meletus dan seterusnya. Mereka buat sesaji, mereka buat pul kuning dan seterusnya. Ya, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Seharusnya mereka datang kepada Allah SWT taala. Lumpurlah pintu musibah yang berkepanjangan datang ke di negeri kita ini. Seharusnya mereka bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah SWT taala, malah mereka sekutukan Allah SWT taala. Disembelih di sana sembelihan. dicampakkan di sana binatang sebagai tumbal, dicampakkan di sana lembu sebagai tumbal. Ini adalah merupakan kesyirikan yang seharusnya mereka hadapi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika bencana tsunami datang, selepas itu banyak sekali kesyirikan-kesyirikan bermunculan. Datang informasi akan datang lebih besar bencana seterusnya, maka buatlah ini, buatlah itu. Banyak sekali orang-orang ketika itu yang membuat pulut kuning. Dia anggap pulut kuning ini akan dapat menghilangkan segala macam bencana dan musibah. Ini kesyirikan demi Allah SWT. Tapi siapa yang memiliki hati yang terbuka untuk memahami akidah yang benar ini? Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah SWT rahmati. La ilahilallah. Takut kepada gunung. Takut gunung merapi meletus. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bukan menghajat, bermunajat kepada Allah SWT. Mereka berangkat ke lereng gunung. Mereka bawa sesaji. Mereka la ilaha illallah. Bakar di sana dupa dan seterusnya. Fala ilaha illallah. Demi Allah, ini kesyirikan orang-orang sekarang. Ketika dalam kondisi terjepit, rezekinya murat marit Bukan datang minta kepada Allah sebenarnya, Datang ke dukun. Datang ke gunung-gunung yang angker. Dan seterusnya. Minta wangsa dan seterusnya. Wal'iyyadzubillah. Wal amru tsani adapun perbedaan yang kedua. Yang membedakan antara orang-orang musyrikin pada zaman dahulu dengan orang-orang musyrikin di zaman beliau dan zaman sekarang kita ini. Annal awwalina yad'una ma'a Allah unasan muqarrabin indallah. Allah. nabiyan wa imma waliyan wa imma malaikatan. Atau yad'una ahjaran wa asjaran muti'atan lillahi ta'ala, laysa bi'asiyah bahwasanya orang-orang yang terdahulu, orang-orang musyrikin yang terdahulu, mereka masih lebih baik daripada orang-orang musyrikin di masa kita. Kenapa? Karena mereka itu berdoa kepada Syekh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang yang memang mereka adalah dekat di si Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada nabi, meminta kepada wali, kepada malaikat. Mereka meminta kepada batu-batuan, meminta kepada pohon-pohonan yang semuanya yakni adalah benda-benda yang tidak berdosa, tidak bermaksiat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan orang-orang lampau. Mereka datangi wali-wali, mereka datangi nabi-nabi dan seterusnya. Ya, mereka muja malaikat. Bagaimana orang-orang sekarang? Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Orang-orang musyrikin pada masa sekarang kita ini bahkan mereka berdoa kepada Sen Allah SWT, meminta kepada orang-orang yang paling fasik daripada manusia. <tukang zina> yang mereka minta adalah orang-orang yang ketika hidupnya disebutkan adalah penzina. Tukang zina. Wasariqah dikenal pencuri. Watarikus salah dikenal tukang meninggalkan salat. Dan selain-lain. Itu yang mereka anggap sebagai wali yang mereka puja, yang mereka minta. Jika soal jumat datang, dia kunci rumahnya, dia tutup pintunya, ditanya oleh murid-muridnya, Wahai Syekh, kenapa anda enggak salat jumat? Saya mau salat jumat di Masjid Haram. Padahal dia tidur di kamarnya. Ketika dia tidak salat, kenapa enggak salat? Itu untuk kalian orang-orang awam. Adapun kami, orang-orang khusus, tidak perlu lagi salat. Ketika mati, orang-orang seperti ini dipuja. Walaikumsalam. Sebagaimana Ahmad Badawi. Yang masyur di Mesir yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kisah hidupnya yang penuh dengan kefasikan yang dipuja oleh manusia yang ditawapi di kuburannya billah ketika akal telah hilang ketika orang-orang beragama tidak lagi menggunakan akal dan nas apapun menjadi legal saja jika dia disebut wali walaupun datang ke diskotik nyanyi sama artis walaupun dikenal yang memiliki memiliki selir-selir seterusnya billah berzina, dia tetap wali. Menurut mereka, jangan sekali-kali jangan sekali-kali ditegur, jangan sekali-kali diingatkan, karena apapun yang mereka buat adalah merupakan kebenaran. Cuma terkadang kita nggak tahu apa tafsirannya kata mereka. Kalaupun dia menguatkan kata-kata kufur, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya, jangan jangan ditanggapi secara ilmu syariat itu ilmu hakikat dan seterusnya ini ungkapan-ungkapan yang membuat mereka Waliyahzubillah keluar daripada Islam. Jadi orang-orang sekarang, orang-orang miskin pada masa kita, bahkan mereka menyembah orang-orang yang paling fasik. Waliyahzubillah. Yang terkadang menganggap anjing-anjing adalah merupakan Tuhannya. Anjing-anjing merupakan wali-wali dan -wali seterusnya. Waliyahzubillah. Orang-orang yang terkadang setengah gila, bahkan yang gila. Dianggap sebagai wali-wali. Waliyahzubillah. Subhanallah. Inilah ketika agal dicabut. Orang-orang yang enggak waras pun dianggap sebagai wali. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. ماكا بيناش كالي أن ترى أرى أرى مياكيني أرى أرى صالح. أن مياكيني يعني بن بن ينتدى بالمعصيان باتو سبرتي كايو. إيطول لي بش درهانا دي بنينجا أرى أرى ميكيني. yang meminta memuja terhadap orang-orang disaksikan kefasikannya, kerusakannya dan terkenal perbuatannya. Idza tahaqqaqta an alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashahu qulan wa akhaffu syirkan min haula fa'lam fa anna li haula syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'zami syubahihim fa asghi sam'aka li jawabihah Kata beliau, jika engkau telah meyakini bahwasanya orang-orang di perang Rasulullah SAW mereka itu lebih sempurna akalnya, lebih sehat akalnya, ya, lebih kecil kesyirikannya dibandingkan mereka yang sekarang ini, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang sekarang ini punya syubhat yang mereka selalu sebutkan, sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan ini adalah merupakan syubhat yang terbesar, maka dengarkan olehmu, insya Allah Ta'ala, penjelasan ini syubhat yang berikut ini kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa akhir da'wana rabbil alamin jazakallahu khairan pada ustaz Abu Harus yang telah memberikan tauziah kitab tentang pembahasan tentang kasfu sufan Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kita masuki sesi tanya jawab. Silakan menghubungi kami ke 467106 bila berada di luar Batam dan 468106 yang berada di Batam. Uh, kita juga silakan kirim ke SMS ke nomor 085668410106 dengan nulis huruf KI spasi kemudian isi pesan dan is kirim ke nomor tersebut. Kembali kita mengangkat satu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf Pak, bisa dikecilkan sedikit radionya Pak? Oh iya. Pak Sar, Iya, maaf, dari siapa di mana, Pak? Uh, dari Abu Abdurrahman di Jayu. Silakan. Uh, mau nanya ini Pak. Uh, di sekitar lingkungan kami kan banyak orang yang ngasih gini. Indapannya begini, Pak. Semenjak anak saya yang kedua lahir, rezeki uh, saya naik nih. Ah, kadang semenjak anak kami yang kedua lahir, kami turun. Nah, itu di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ba'd. Yang jelas ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Seorang mukmin meyakini bahwasanya rezeki itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan rezeki. Allah lah yang menahan rezeki daripada siapa-siapa yang dikehendaki. Ya. Itu keyakinan seorang muslim makhluk tidak memiliki kekuatan apapun juga tidak ada makhluk yang bisa mendatangkan rezeki tidak ada makhluk yang bisa menolak rezeki ya. semuanya adalah merupakan kehendak Allah SWT ya. tetapi ikhwanya, ya wa ikhwan jema'in secara umum boleh kita katakan bahwasanya boleh jadi kita mendapat rezeki karena anak-anak kita boleh jadi kita mendapat rezeki karena yakni istri-istri kita dan seterusnya karena orang-orang lemah kita yang kita tanggung karena sesuai dengan nas Rasulullah SAW la'allakum doa faikum. boleh jadi kalian itu mendapatkan rezeki gara-gara atau lantaran orang-orang lemah kalian dan itu adalah merupakan akidah kita ya. tapi tidak boleh kita pastikan secara apa namanya ta'in ini semua ini sejak si fulan dan seterusnya tapi yakinlah ya bahwasanya kita mendapatkan rezeki lantaran orang-orang lemah yang kita rawat Anak-anak kecil demi Allah, bayi-bayi kita itu gara-gara mereka kita dapat rezeki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran kita menengok orang-orang yang lemah dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita Allah mudahkan rezeki kita. Tetapi yang mudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan sebab tetapi tidak boleh kita pastikan dengan dengan secara apa namanya in. ini semua karena si fulan si fulan si fulan akhirnya kita pun menganggap dia adalah merupakan anak yang istimewa anak yang memiliki kelebihan indra keenam seterusnya ini malah syirik jadinya ya terkadang ada ada orang ada, ada orang yang memiliki keyakinan anak tersebut dianggapnya memiliki kelebihan sejak kecil dia memiliki memiliki kelebihan menurut orang tuanya ya, Akhirnya dia dilebihkan, dia dianggap memiliki, memiliki indra keenam dan seterusnya dia dia nggak bisa menyembuh penyakit akhirnya orang mengkultuskan dia banyak yang saya ketahui anak-anak di tempat-tempat tertentu yang dikultuskan oh ini anak sakti nih jangan sembarangan dengannya ini wali dan seterusnya ini adalah merupakan bentuk kebodohan dalam beragama Allah taala alam demikian tadi jawaban Ustaz semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan beliau kembali kita mengangkat satu penelpon sebelum kita membacakan SMS assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pak dari siapa di mana pak? Taufik pak di Batu Besar. Di Batu Besar silakan pak Taufik. Ini permasalahan kalau kita ngomong masalah gara-gara kamu saya jadi susah gara-gara kamu saya menjadi tenang atau gimana itu pak itu pembahasan. apa terkena sirik atau apa tuh atau melalui anak batu apa itu pak? Itu Ini, aja pak ya. ya itu aja. Ya, Selamat wa malam ungkapan-ungkapan yang dia itu dianggap adalah merupakan pintu kepada kesyirikan besar. Makanya dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian daripada kesyirikan kecil karena dia sarana kepada kesyirikan besar. Dan disebutkan juga oleh para ulama. Makanya hendaklah kita berhati-hati dalam berkata-kata. Ya. Lihatlah ketika Rasulullah mengingkari seorang sahabat yang mengata, mengatakan kepada beliau, "Masyaallah, syaitan. Terserah Allah dan engkau, ya Muhammad." kata Rasulullah, Subhanallah, aja'atan lillahi niddan, bagaimana kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah, kul masya Allah wahdah, katakan terserah Allah saja. Ya, kata Rasulullah, s.a.w. asbaha minkum mu'min, ada sebagian dandakan menjadi mu'min, dan pada pagi harinya, dan pada sore harinya menjadi kafir. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi ikadah, maka dia telah kafir yang mengatakan kita hujan karena munculnya bintang ini, karena tenggelamnya bintang anu, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu Telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Ini adalah merupakan i'tiqad. Boleh jadi hanyalah merupakan perkataan saja. Jika perkataan dia telah tergelincir ke dalam perbuatan syirik kecil. Seperti ungkapan seorang, ini semua kita selamat karena nakhoda kita. Kalau bukan nakhoda kita si fulan kita tenggelam semua. Ini bagian daripada ungkapan-ungkapan yang bisa bermasalah yang membuat orang keluar daripada Islam caranya kepada kesyirikan besar ya kalau bukan karena dokter si fulan kayaknya udah mati kita jadi bagian daripada ungkapan-ungkapan yang harus kita pelihara dari kita dan lisan kita daripada ucapan-ucapan seperti ini ya kalau bukan karena kalau bukan karena anjing di rumah kita akan masuk pencuri kalau bukan karena bebek di rumah kita atau angsa di rumah kita akan masuk pencuri ini semua ungkapan-ungkapan yang kita harus jauhi kalau bukan karena dokter si fulan tidak akan mungkin semua penyakitku ini ungkapan-ungkapan yang merupakan muatan-muatan syirik kecil bahkan bisa buruk menjadi syirik besar jika dibaringin dengan etikat. Oleh karena itu, tidaklah setiap mu'min menjaga lisannya. Agar jangan sampai tergencir kepada ucapan-ucapan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik kembali kita membaca satu SMS yang datang dari Abdullah di Piyayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah zikir di kuburan malam hari itu hukumnya, Ustaz? Masalahnya di kampung saya itu dilakukan zikir Semacam itu Bismillahirrahmanirrahim Untuk jawaban-jawaban seperti ini Semuanya kita kembalikan Dalam perkara-perkara ibadah ini Kepada kaedah kita Bahwa ibadah itu harus diterima Oleh Allah SWT jika uh, Boleh diterima oleh Allah SWT jika Memiliki syarat ikhlas yang pertama Yang kedua memiliki syarat ittiba' Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak pernah Rasulullah khususkan zikir itu di kuburan. Membaca Quran di kuburan dan seterusnya. Bahkan ada larangan-larangan beribadah di sisi kuburan. Karena dikhawatirkan akan terjadi di sana kesyirikan. Oleh karena itu, ikhwan rahimahillah wa yakum Yakinilah perkataan Ibnu Masud. Dan ikutilah perkataan Ibnu Masud. Dalam perkataan beliau, yakni rahimahullah, radiyallahu apa kata beliau itu itu ikuti saja jangan kalian buat yang baru karena kalian telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu taala agama kita telah cukup telah sempurna Rasulullah telah cukupkan agama ini dan para sahabat telah sampaikan kepada kita maka jangan mengarang yang baru jangan berbuat yang baru wallahu taala a'lam Sahabat Anda dimanapun Anda berada, kembali kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Ahwan Pak, dari siapa, dari di mana Allah, Pak? Alhamdulillah di Batam di... di... Center. Batam Center, silakan Pak. Ini kaitannya dengan kebetulan di kawan-kawan kami ini kan ada Mengikuti jamaah cirklus seperti mau kita bisa tidak bisa disebutkan? E uh, 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 terus uh, bagaimana menangkal Subhat mereka? Uh, dan mereka um, mengatakan bahwa Uh, beginilah cara dakwah para sahabat dan para para sahabat sejak uh, zaman dahulu. Terus mereka pun menjawab begini, uh, bagaimana uh, kaum salaf itu mendakwahkan orang-orang yang seperti di pulau? Apakah mereka sudah terjun ke sana? Apakah selama yang mereka dengar radio? Atau bagaimana tindakan uh, antum-antum semua di salaf itu? Uh, tunjukkanlah apa dakwah yang hmm, Rasulullah itu eh, yang digunakan Rasulullah seperti apa dulu itu. Gitu. Itu Jajib Ustaz, bagaimana cara mengenal subhatnya gitu, mereka itu Ustaz. Gitu. khair. Asalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pendengar ini mulai Allah SWT taala. Hadirin sekalian. Uh, ada hal-hal yang saya ingatkan di sini bahwasanya Islam melarang kita berkelompok-kelompok. Dan Allah Subhanahu taala menyebutkan dalam kitabnya wa anna hadza sirati ya mustaqimun fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u Jangan mengikuti jalan-jalan fatafarraqu bikum an akhirnya akan berpecah belah daripada Allah Subhanahu taala. Ketika membacakan ayat ini Rasulullah sempat memberikan abstraksi kepada sahabatnya dia gambar garis lurus dia katakan hadis siratullah ini adalah Allah kemudian dia garis ke kiri dan kanan ya melintang kata Rasulullah ini jalan-jalan dan setiap jalan-jalan ini ada penyeru yang menyeru yakni manusia syaitan yang menyeru manusia yang memenuhi suara mereka akan dicapakkan ke dalam neraka karena itu setiap bentuk dakwah yang mengajak manusia kepada kelompok itu dakwah jahiliyah dan dakwah yang batil kepada kelompok A, kelompok B dan seterusnya pakai kartu nama kartu keanggotaan dibangun walaknya loyal, loyalitasnya dibangun dari kelompok kalau bukan bagian daripada kelompok kami maka engkau bukan daripada bagian kami engkau adalah musuh kami ini adalah merupakan konsep orang-orang Khan kalau engkau bukan bagian daripada kami maka engkau adalah musuh kami karena Islam adalah agama yang melarang untuk berkelompok-kelompok bersekte-sekte dan adalah merupakan bagian daripada uh, alamun Nubuah pemberitahuan ke Nabi Nabi SAW tentang perpecahan umat Islam kepada 73 kelompok dalam hadis-hadis yang sahih sampai sebagian ulama menganggapnya masuk ke dalam hadis mutawatir karena banyaknya jalan-jalan di mana tergelincir 72 kelompok hanya satu kelompok yang selamat inilah yakni kelompoknya Rasulullah SAW jemaahnya Rasulullah SAW yang dikatakan Rasulullah alaikum bil jamaah alaikum bil jamaah ikutilah jamaah jemaah yang mana? Apakah jamaah yang banyak? Seperti sekarang ini, jemaah kebanyakan orang tidak. Tapi jemaah awal Islam, ketika Islam mulai bermula. Jemaahnya Nabi dan para sahabat, sahabat Rasulullah SAW. Sebagai menafsirkan Nabi dalam hadis lainnya, Alamis anak alil ashabi Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka setiap dakwah yang menyuruhkan manusia kepada kelompok, yakinlah itu sesat. Ikutilah dakwah kami, ikutilah kelompok kami. Mari masuk kepada kelompok kami. Bagaimana kalau nggak masuk pak? Ah berarti kalian tidak benar. Berarti kalian terus menyimpang. Berarti kalian tidak utama dan seterusnya. Tidak boleh berkelompok-kelompok dan salaf demi Allah bukan kelompok. Salaf adalah Islam itu sendiri. Salaf itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Dan setiap orang yang berupa yang mengikuti mereka, walaupun tidak akan mungkin sama seperti mereka, mereka disebut salafiyun atau salafiyin dan demi Allah tidak akan mungkin kita sama dengan Rasulullah ataupun para sahabatnya. Jauh sekali kita dengan mereka. Tapi kita memiliki itiqad bahwasanya kita harus mengikuti mereka. Berjalan sebagaimana jalannya mereka. Walaupun kita yakni begitu jauhnya daripada mereka. Dengan demikian kita akan digolongkan menjadi bagian daripada mereka. Dan salah bukanlah sesuatu yang baru muncul. Kelompok yang muncul dalam Islam. Sebenarnya hanyalah merupakan nama saja yang sekarang dikenal oleh orang. Padahal sejak dahulu kala telah terdapat dalam kata Nabi, para sahabatnya, para Aima imam syafir, dan lain lainnya. Tentang ungkapan salaf. yakni ini orang yang terdahulu. Maksudnya adalah orang-orang salaf daripada karangan Nabi dan para sahabat. Kalaupun pun tidak kita sebutkan salaf, tidak ada masalah. Karena banyak nama-nama lain. Ahlul hadith, ahlul sunnah jamaah, dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya, Saya ulangi lagi yang pertama. Setiap bentuk, yakni kelompok yang menyuruh kepada kelompoknya, maka dia adalah sesat. Karena dalam dakwah ini kita hanya menyuruh orang kepada Allah. Qul hadhihi Katakan ini jalanku. Hai Muhammad, ad'u ila Aku menyuruh hanya kepada Allah. Berkata Syekh Muhammad, ini ayat merupakan tanbih, merupakan bentuk tanbih, peringatan karena banyak orang yang menyuruh kepada dirinya. Banyak orang yang menyuruh kepada kelompoknya, ulilnya Kepada kepentingannya dan kepentingan kelompoknya. Kita tidak boleh terikat dengan ikatan-ikatan seperti ini. Kita hanya terikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dipahami. Maka kita tidak tidak butuh yang namanya baju, baju yang seragam, kartu anggota, bendera yang ya ini ada bendera dan seterusnya. Tidak ada demi Allah. Jika ditanya siapa pendiri jemaah kalian, Rasulullah Sallallahu Wasallam. Siapa menterinya? Abu Bakar dan Umar. Allahu Akbar. Ini yang paling agung ikhwan rahimahullah. Ini yang disebut dengan nama jamaatul um. Inilah jamaah ibu yang kita semua harus mengacu ke sana. Tidak ada pengelompokan-pengelompokan lain dalam agama ini. Karena semua pengelompokan adalah merupakan jahiliyah. Betapa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi ketika orang-orang Ansar dan Muhajirin dan mereka bertikai masing-masing menyuruh, "Ya lal Ansar, ya lal Muhajirin, wahai orang Ansar, wahai Muhajirin." Karena didudomba oleh orang-orang munafikin, berkata Rasulullah, "Abi wal jahiliyah, wa ana bagaimana akan menyerukan kembali seruan-seruan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian maksud rasulullah adalah seruan jahiliyah ketika mereka menyuruh kepada ansarnya kepada muhajirinnya bukan kepada islam kelompoknya dan seterusnya ikhwan alangkah terkutuk dan tercelanya pengelompokan-pengelompokan ini yang membuat centang penangnya kaum muslimin inna lillahi wa inna ilaihi yang kedua ikhwan rahimanillah yang ajmain dakwah adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang sesuai dengan porsinya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hukum dakwah itu wajib kepada setiap individu sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Ya. Tetapi ikhwan rahimanillah waakum jamiin, dakwah bukanlah perkara yang sembarangan. Tidak semua bisa melakukannya, apalagi dakwah secara umum menyampaikan ilmu bicara di podium dan seterusnya di mimbar-mimbar. Berbicara kepada manusia dalam bentuk memberikan fatwa, memberikan informasi ilmu, itu tidak semua orang bisa mengerjakannya. Dan kefatalan yang telah menimpa musibah kaum muslimin adalah ketika berbicara agama orang-orang tidak memiliki ilmu, yang tidak belajar agama ini sebelumnya. Dan ini adalah merupakan musibah yang mana mereka lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Padahal Allah mengatakan dalam kitab yang mulia, "Kulhadhi sabili." Katakan Muhammad, inilah jalanku. Aduh ilallah, aku menyeru kepada Allah. Berkata para ulama ini gaya, gaya dalam dakwah. Tujuan dalam dakwah adalah menyuruh manusia kepada Allah, bukan kepada individu, kepada ustaz tertentu, kepada golongan tertentu tidak, tapi kepada Allah s.w.t. Aduh ilallah ini tujuan dalam dakwah. Kemudian bagaimana? Allah katakan ala basiratin di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah adalah merupakan alat dalam berdakwah Basirah kata ulama, sebagaimana kata Syekh Salim Ibn Al-Hilali, Al-Basirah huwa al ilmu al-muqtarinu al-ilmu al-muqtarinu dengan hikmah Basirah adalah ilmu yang dibaringi dengan hikmah. Maka syarat dalam berdakwah ilmu. Kalau orang tidak memiliki ilmu bagaimana dia berdakwah? Kepada apa dia berdakwah? Kepada siapa dia berdakwah? Allahu Akbar. Dia tidak akan mengerti bagaimana berdakwah. Siapa yang dihadapinya? Dan dakwah dalam merupakan ilmu yang miliki banyak sekali. Ya, ini perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ikhwan rahimahullah, ya aku ajma'in. Dakwah dalam skala besar. Bukan dakwah secara individu. Kalau anda kata secara individu, setiap orang wajib mendakwahkan apa-apa yang dipahami. Kata Rasulullah, Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku, walaupun satu ayat yang kau ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Lihatlah para sahabat sahabat Rasulullah. Tidak semuanya Rasulullah suruh untuk berdakwah dalam skala besar. Tidak pernah Rasulullah utus Khalid sebagai pendai, nggak pernah. Khalid bukan sebagai pendai yang menyerukan manusia kepada agama Allah dalam bentuk membuka majelis ilmu. Tidak, dia sebagai mujahid. Tidak dikenal hadis-hadisnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Tapi yang dikirim mu'adh ke Rasul, kata Rasulullah inna kata di kaum ahli kitab Muaz engkau akan datang ahli kitab siapkan terlebih dahulu jadi ikhwan rahimanillah wa di antara faedah hadis ini berkata para ulama bahwasanya sebenarnya kewajiban yang mengirimkan para doa kepada Allah Sebenarnya adalah kewajiban pemerintah penguasa kaum muslimin mereka yang yakni memilih da'idah yang layak untuk ditempatkan ke tempat-tempat tertentu sebagaimana Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, Abu Asyari ashari ke Mesir, dan seterusnya. Ikhwan, jikalah kerja ini dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, Iza amru ila ghairi ahlihi sa'ah. Jika diserahkan urusan, diserahkan urusan kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian, maka tunggulah datangnya kiamat. Dan ciri-ciri kiamat adalah munculnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang diangkat sebagai pemimpin dalam beragama, yang dimintakan fatwanya dan dimempatwakan, dan akhirnya dengan fatwanya dia sesat dan menyesatkan orang. Maka demi Allah hendaklah orang-orang. Setiap orang mengukur kemampuan dirinya. Halaka muru'un lam ya'rif ya qadrah. Berkata ulama dalam perkataan hikmah mereka, binasalah seseorang yang tidak mengetahui kemampuan dirinya. Allahu Akbar. Kemudian ikhwanya Rahimahnya rahimahillah wa jema'in. Da'wah bukanlah sebagaimana dipahami oleh sebagian jemaah. Demi Allah, dakwah adalah merupakan kerja yang terus menerus. Seorang da'i hendaklah dia memberikan kesempatan untuk menyebarkan ilmu. Dimanapun dia berada. Membuka halaka. Dan hendaklah murid-murid berdatangan kepada ulama-ulama. Bukan ulama yang mengikuti mereka kemana-mana tidak demi Allah. Tapi lihatlah yani Ibn Masud. halaqahnya Abdullah bin Abbas dan lain-lain para ulama mereka itu dikerumuni oleh murid-murid mereka dimanapun mereka berada setelah murid-murid mereka belajar bertahun-tahun mereka memiliki ilmu barulah mereka menyebar ke tempat-tempat mereka dan itulah dakwah yang benar ikhwan rahimanillah wa jama'in maka hendaklah setiap orang berbekal ketika dia menjadi da'i dengan ilmu-ilmu syar'i i. dan bahaya besar ketika orang-orang yang tidak mengasihi dirinya yang tidak berkaca terlebih dahulu sebelum berdakwah Akhirnya mereka ditanya perkara-perkara tentang agama, mereka jawab dengan tanpa ilmu, maka demi Allah, mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Allahu taala alam. Adapun kewajiban dakwah di pulau-pulau terpencil seterusnya. Setiap orang memiliki kewajiban sebagaimana yang dia mampu. Yang lebih dekat dengan kepulauan tersebut dan memiliki ilmu di pulau itu nggak ada orang, maka dia lebih berhak untuk mendawainya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bani seorang kecuali apa yang mampu dia pikul. Dan kita semua ikhwan tidak akan mungkin sampai ke tempat tempat terpencil seluruhnya. Setiap orang sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Dan setiap orang lebih berhak untuk mendakwakan orang yang lebih dekat dengannya. Dan adalah kesalahan besar ketika seorang mendakwakan tak kemana-mana, tapi dirinya, tetapi anak yani keluarganya dan orang-orang sekitar rumahnya tidak didakwai kepada kebenaran dan seterusnya. Dia tinggalkan anak istrinya. Dia tinggalkan keluarganya, kerabatnya tidak diberikan dakwah. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwan rahimahnya ya ikhwan Tidaklah kita semua kembali belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan itu kita akan terbimbing dalam berkata-kata, berbicara, bersikap dan terusnya wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustadz Abu Ferus. Demikian tadi sahabat hang dimanapun Anda berada, kita masih ada waktu sekitar Lima menit lagi, insya Allah mungkin dua pertanyaan bisa kita jawab. Kita mencoba membaca satu SMS sudah masuk, Ustaz. Datangnya dari Singapura, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, saya ada baca buku karangan eh, salah satu karangan seorang yang menaik tawasul pembahasannya Ustaz. Jadi beliau mengatakan bahwa tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan wali-wali itu boleh di saat sudah meninggal, asalkan kita tetap berdoa Ya Allah di awal kita berdoa. Bagaimana Baik Kaidah kita dalam beragama ini kaidah. Qul hatu burhanakum in kuntum Katakan Muhammad, bawakan bukti-bukti perkataan kalian tersebut jika kalian orang-orang jujur. Dalam agama kita akan butuhkan dalil. Setiap orang berbicara, tanyakan kepadanya, apa dasarnya? Karena agama ini bukan semua orang boleh ngomong, tapi semua harus berbicara dengan dasar di isnad. Berkata ya, Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din. Sanad itu, jalur sanad periwayatan hadis adalah merupakan bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa'a ma sya Kalaulah Kalau Allah bukan karena isnad, sanad hadis, maka akan berkatalah semua orang. Laqala man man syaa'a ma sya Akan berkata setiap orang apa-apa yang dikehendaki. Maka ketika orang berbicara sembarangan tanpa sanad, ya, kita tidak perlu mengikutinya. Walaupun dia karamukus sekalipun, ya. Walaupun dia memiliki pengikut yang banyak sekalipun. Walaupun kita terpencil, kita tersendiri, kita di, diasingkan. Selama kita punya sanat, maka anta alal haq. Engkau adalah kebenaran. Sebagaimana kata Ibnu Masud, ahlu sunnah man kana alal haq. Ahlu sunnah adalah orang atas kebenaran wa kana Walaupun dia sendiri. Di pulau. Sendiri di pulau, mengamalkan sunnah Rasulullah Wasallam, beragama sebagaimana Rasulullah, maka dia adalah merupakan al-jamaah. Allahu ta'ala Baik, kembali kita menerima satu penelpon sebagai penutup daripada kajian pre ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Ini dengan Rahmat di Baloi. Pak Rahmat di Baloi. Silakan Pak Rahmat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini adalah salah, salah satu yang sangat benar sekali bahwa apabila kita datang di suatu wilayah atau di kampung, di sana itu dikemandangkan azan untuk sholat berjamaah. Tapi di masjid tersebut adalah uh, di, ada kuburan yang posisinya itu berada di hadapan atau kiblat gitu. Itu bagaimana kita menjagapi azan tersebut? Apakah kita harus berjamaah di masjid tersebut atau kita menghindar? Hanya itu saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ke arah kuburan. Dalam hadis yang sahih. Al-Muslim meruatkan. La tajiri al-quburi wa la tusallu Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat ke arahnya. Karena itulah para ulama mengharamkan sholat ke arah kuburan. Jika tidak ada sama sekali dinding pembatas, tidak ada pagar, semuanya tanpa ada perbedaan mengharamkannya. Sepakat. Jika tidak ada dinding langsung berhadapan dengan kuburan, dia lihat di kiblat itu langsung kuburan terlihat. Tidak ada dinding sama sekali. Kemudian mereka juga sepakat tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Ada kuburan yang dikamarkan kemudian dibangun di atasnya masjid, orang sholat di sana, maka tidak boleh sholat di sana bahkan mereka empat kan enggak asal dari sana. Karena Rasulullah menyebutkan, Shallallahu Alaihi Wasallam, la liyahud kubur orang-orang Yahudi, mereka jadikan kuburan-kuburan Nabi dan mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Ini tidak ada lagi perbedaan dalam perkara ini. Sepakat mereka semua. Kalaupun ada dahulu masjid baru setelah itu kuburan. Jika di dalam kubur di dalam masjid dibuat, jelas kembali. Tidak boleh salat di sana. Dan tidak sah salat di sana. Karena ini pintu kerusakan, pintu yang orang berbuat -ber 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 kesyirikan di situ. Jika setelah masjid ini berdiri dibangun kuburan di belakang di samping maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan selama kuburan tersebut diletakkan di pekarangan masjid, maka masjid mengambil hukum kuburan. Maka tidak boleh salat di sana. Bagaimana pendapat Syekh Al-Alama -Al Muhammad Nasir Al-Bani ta'ala. Karena Allah Rasulullah mengatakan, ya, mas, uh, ya ni, bumi ini semuanya adalah merupakan masjid. Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarat hammam kecuali yang namanya kuburan dan kamar mandi maka tidak boleh sholat di kamar mandi dan tidak boleh pula sholat di kuburan maka setiap masjid yang dibangun di ani di, di, yang dikuburkan di sekitarnya atau di pekarangannya kuburan maka masjid tersebut mengambil hukum kuburan maka tidak boleh sholat di sana ini adalah penumpang pendapat syarh bandar ta'ala ini yang kita pilih walaupun sebagi ulama mengatakan boleh adapun di hadapan kiblat jika dia ada dindingnya, ada pembatasnya, sebagian ulama mengatakan makruh sholat di sana. Sebagian mengatakan tidak sah salat di sana. Dan yang paling kita pilih, ikhwan yang paling berhati-hati yang ini yang merupakan pilih kita adalah tidak salat di masjid-masjid yang di sekitarnya ada kuburan. Yakni apa itu kaidahnya? Jikalah yakni kuburan tersebut dibangun di samping masjid dan ada pembatas ada pagar yang masing-masing berpisah masuk ke dalam masjid khusus masuk ke kuburan khusus maka para ulama mempatuhkan boleh semisal Syekh Ali Hasan mengatakan jika masuk kubur khusus ada pintunya masuk ke masjid khusus ada pintunya maka ini telah berpisah antara pekarangan masjid dengan pekarangan, dengan, dengan dengan kuburan maka boleh salah di sana tetapi jika menyatu maka dia masuk ke dalam perkataan Nabi SAW bahwasanya seluruh bumi adalah masjid kecuali kamar mandi dan dan kuburan. Allahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa nabiyina Muhammad.